Hai Sis and Bro, bersama saya Mbak Dwi di Pagar Alam Post Channel. Mendekati Hari Raya Idul Adha, petani cabai di kota Pagar Alam mulai bergairah. Pasalnya harga si pedas mulai merangkak naik. Ini tayangannya. Diakui Kaci, petani cabai di kawasan Gunung Gare membenarkan jika harga cabai merah besar berangsur naik. Sebelumnya sempat anjlok. Saat ini sudah dihargai Rp12.000 per kilogramnya, ujarnya. Sementara PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam, Haji Zaitun didampingi Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Hendri melalui Kasih Distribusi Pangan, Nawi SP mengatakan, jelang Hari Raya Idul Adha, untuk sementara harga kebutuhan pokok masih terpantau normal. Dengan kata lain, belum menunjukkan gejolak harga, katanya. Mbak Dwi, Pagar Alam Post Channel.